Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Hersi. Dan kali ini kita bakal mereview apa? Ini dia guys, ini dia blazer guys, blazer lagi. Nih kita bakal review ya guys. Jadi ini bikin kalian tambah ganteng, dijamin. Oke, kita mulai ya reviewnya. Jadi ini blazer two-tone alias dua warna alias kombinasi begini ya guys. Lengannya warna hitam dan badannya ini warna abu. Dan ini kalau kameranya bisa nangkep, ini ada detail. Nah ini dia guys, jadi bahannya itu keren seperti ini. Dan di kerahnya ini juga ada variasi, ada list hitam. Kemudian di depan sini di sebelah kiri ada kantong yang sepertinya kecil ya. Sebentar, coba saya masukin casing handphone. Ya, masih nongol gini ya guys. Oke, bahannya saya lupa, nanti bakal saya kasih keterangannya. Terus di depan sini ada kantong lagi guys. Dan kantongnya ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian mau style yang seperti ini, tutupnya di luar, atau yang seperti ini ya guys. Terlihat listnya doang. Oke. Ini ada furingnya, ada bahan dalemannya. Oh ya, yang belum nonton review blazer yang di belakang, kalian bisa klik link yang ada di atas sini ya guys. Kalau nggak salah di sebelah sini. Di sebelah kiri. Oke. Next, di dalam sini juga ada kantong. Dan yang kita review ini size-nya size L. Kelihatan ya di kamera ya? Oke. Sebelum saya cobain, saya bakal ukur dulu lingkar dadanya dan juga apa namanya ya? Panjangnya guys. Sebentar. Kita bakal ukur panjangnya. Kebetulan di sini ada meteran yang sudah dipersiapkan, jadi bukan kebetulan lagi ya guys. Lingkar dadanya L ini sekitar 54 cm-an guys. Kamera set ketangkep ya sama kamera ya. Tuh lihat. 54 cm. Oke. Dan juga ini panjang ya. Kita ukur dari bahu. Sebentar. Oh. Ini kabel mikrofonnya terombang-ambing. Dan panjangnya ini 72 cm. Saya ngilang dulu biar kameranya fokus. 73 guys. Wow. Jadi saran saya, kalau misalkan ini dicuci terus kalian mau disetrika, itu setrikanya jangan yang panas ya guys, karena ini bahannya nanti bisa lepek kalau misalkan panas si kerahnya ini, kayak yang di video review blazer ini yang pernah saya pakai. Oke. Saya bakal cobain ya. Sebenarnya kalau badan-badan seukuran saya ini, kalian bisa pilih size M guys. Nah nih, kalian bisa lihat saya menggunakan size L. Ini jelas kegedean sekali guys, kegedean sekali ya. Jadi saran saya, kalau badan kalian seukuran saya, BB saya ini 58 kg dan tinggi saya 172 cm, saya saranin kalian menggunakan size M. Cakep juga ya, udah nge-reviewnya pakai kemeja pula. Tapi ada yang beda nggak sih? Yang nemuin aneh keanehan dari video ini, kalian bisa komentar di bawah ya. Tapi ini cool ya, dengan di sini ada kancingnya juga, ada 3 variasi. Ini lengannya kalau misalkan ditarik ya, set. Nah, emang rata-rata blazer itu kan pasti lebih panjangan kemejanya daripada si blazernya. Di TV-TV begitu ya. Dan emang faktanya juga begitu.
baunya ini ada apa namanya, busa, jadi kelihatan gagah gitu. Coba saya munduran ya. Tuh seperti ini. Wih, cakep ya. Ini kancingnya cuma satu ya, dan ini solid banget. Dan ini keren. Serius, ini keren sih. Informasi harganya ini kisaran 200-an. 200-an itu mulai dari 200 pas sampai 2999 kurang 1 rupiah atau kurang 1000 ya guys. Kalau kalian minat, kalian bisa japri aja nomor WA yang ada di deskripsi. Gitu aja ya reviewnya. Oh ya, info biasanya tiap ukuran itu bedanya cuma 4 cm. Jadi kalau yang kita review ini tadi 100 berapa tadi? 108 lingkar dadanya, dikurangin 4 cm itu sekitar segini guys. Wih, kameranya cakep. Nah, ini mempengaruhi sih. Jadi kalau saya menggunakan M, kemungkinan itu bagus dipakai pas gitu ya, nggak terlalu kegedean seperti yang ini. Ya, gitu aja. Kesimpulannya, ini blazer yang keren, two-tone, yang recommended buat formal dan juga buat sholat. Ini keren. Kalau kalian minat, kalian bisa japri aja ya guys di WA. Ini juga yang beli ini nonton video saya dulu baru dia beli saya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Harsi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.